Pemirsa, sementara itu jelang Hari Guru Nasional dan ulang tahun Persatuan Guru Indonesia atau PGRI SMP Negeri Bati dan Forum Taman Baca Masyarakat atau FTBM Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar workshop peningkatan minat membaca bagi peserta didik dan penulisan karya ilmiah bagi kepala sekolah dan guru-guru. Kepada TVRI, Agustinus Kaisnube selaku Ketua Panitia Pelaksana menjelaskan bahwa kegiatan workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi atau minat para peserta didik dalam hal membaca. Hal ini berdasarkan keadaan bahwa di sekolah tersebut masih ada peserta didik yang belum lancar dalam hal membaca. Sementara untuk para guru dalam hal penulisan karya ilmiah adalah merupakan salah satu kegiatan penting yang dapat mendorong guru untuk berinovasi dan lebih kreatif dalam hal membuat karya ilmiah. Dengan demikian, pihaknya berharap dengan digelarnya kegiatan workshop, dimaksud dapat memotivasi peserta didik untuk lebih giat membaca lagi, terutama memanfaatkan perpustakaan sekolah maupun taman baca di desa, agar wawasan dan pemahaman membaca semakin meningkat. Ada dua bentuk kegiatan. Yang pertama, ada satu kegiatan yang dikhususkan untuk siswa, yaitu dengan tema meningkatkan minat baca siswa. Yang kedua adalah kegiatan untuk pelatihan karya ilmiah untuk kepala sekolah, guru, dan pegawai di SMP Negeri Bati. Ada beberapa tujuan penting dari kegiatan ini. Yang pertama untuk siswa adalah untuk meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa, karena dari pengalaman sebelumnya ada beberapa siswa yang membacanya masih terbata-bata. Dan yang berikut, kegiatan untuk guru, untuk pelatihan penulisan karya ilmiah ini adalah satu bentuk kegiatan untuk mendorong guru untuk bagaimana bisa berinovasi dan lebih kreatif dalam membuat satu karya ilmiah. Ia menambahkan bahwa dengan membaca, guru maupun peserta didik dapat mengetahui banyak hal. Dengan membaca, banyak pengalaman dan ilmu diperoleh untuk dapat diimplementasikan. Membaca dapat membantu menuntun ke arah masa depan. Karena itu, dengan digelarnya kegiatan ini, peserta didik dipacu untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki. Sementara para guru dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi yang lebih baik untuk mengasah keterampilan mengajar dalam hal penulisan karya ilmiah di sekolah maupun di mana saja. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.